Oleh kerana agama tujuannya maslahah, kita dapati agama ini dalam urusan peribadi, dosa peribadi, dia begitu bertolak ansur. Apabila membabitkan dosa kita dengan orang lain, dia bertegas. Maka Nabi SAW dalam banyak hal, orang datang mengadu dosa. Kalau dosa tu peribadi, Nabi suruh balik, jangan mengaku. Ya Rasulullah, alastum ra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku telah berasmara dengan seorang perempuan di hujung bandar. Sebagai riwayat, aku buat semua kecuali zina je tak buat. Rasulullah diam. Umar diam. Umar dalam majlis. Kata Umar, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah telah menutup aibmu, mengapa tidak engkau menutup aibmu? Kenapa datang mengaku? Tak payah. Lama dia tengok Nabi tak peduli dia. Dia pergi. Nabi kemudian panggil, wahyu turun. Nabi bagi tahu, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya pahala-pahala kebaikan menghilangkan kejahatan. Kamu solat, mohon ampun. Orang datang kepada Rasulullah, Ma'is bin Malik. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkanlah aku. Nabi tak mau tengok dia. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi pusing, tak mau tengok dia. Lama dia kata, sebagian riwayat dia kata 4 kali. Sehingga sebahagian para fuqaha kata, kalau 4 kali, ambil action. Nabi kata, abika jinnah, kau tak betul. Kepala tak betul. Dia kata, Rasulullah, aku betul. Aku dia mari lagi. Rasulullah suruh sahabat halau dia keluar daripada tempat ni. Jangan duk mengaku, aku tak nak dengar. Dia mari duk mengaku juga. Nabi hantar sahabat pergi kat kaum dia. Tanya ni, kamu ni main sini, dia ni okey kah? Dia kata, dia min salihin, orang baik kami, orang soleh kami. Dia tak ada masalah ni, tak ada. Balik mari Rasulullah, dia okey dia ni. Dia mari juga. Nabi ambil tindakan. Kata para fuqaha, para sarjana hukum, bahawasanya Nabi tidak suka orang mengaku berzina. Kalau kau berzina, kau balik minta ampun. Dosa-dosa. Tapi itu antara engkau dengan Tuhan. Sebab itu agama kata, siapa tuduh orang berzina, tak cukup 4 orang saksi. 3 orang ada. Orang baik-baik. Tak cukup 4. Sebat 80 rotan dah belakang dah. Sebab apa? Agama tak suka gosip. Ini personal sin. Ini dosa peribadi. Tapi agama, bila babitkan hal, membabitkan kepentingan awam, agama tegas. Sebab apa? Sebab ini masalah orang lain. Satu orang dalam medan perang, mati, berjihad bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat masuk di medan. Oh, mata syahid. Mata, wahua syahid. Mati dan dia syahid. Mati syahid, mati syahid. Sampai satu orang, dia kata, mata fi sabilillah syahidan. Dia mati dalam badan Allah, Allah syahid. Nabi kata, la, tak, inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha yaumal khiyam. Ghallah. Tidak, kata Nabi, si dia ni yang mati, mati berperang, bukan di bawah turus angkatan tentera mana, dia bawah pimpinan Nabi di medan, di medan peperangan. Nabi kata, dia mati, aku melihatnya di dalam neraka disebabkan sehelai selendang yang diambilnya tanpa pembahagian yang betul. Dahulu pembahagian dalam tentera, bila dapat ada ghanimah, ada rampasan harta perang, dibahagikan mengikut peraturan ketenteraan. Dia ambil lu selendang tu, buuh kat dia dulu. Walaupun dia mati syahid, Nabi kata, di dalam neraka.
kita akan tengok ada satu orang wanita dalam hadis kita akan yang selalu saya baca, imra'ah mumisah, wanita lacur, bagi minum anjing, Allah ampunkan dia. Yang ni jihad bersama dengan Nabi, ambil harta orang, Allah masukkan dengan neraka. Apa bezanya? Yang tadi dosa peribadi, yang dia buat kebaikan awam. Yang ini dosa awam, walaupun dia baik secara peribadi. Supaya apabila kita faham hal ini, kita akan faham tabiat-tabiat agama yang lain. Barulah saya boleh menjelaskan banyak hukum hakam secara untuk tuan-tuan faham.